Pagi pasukan Galilo, seperti biasa jadwalnya kita bikin video jam berapa? Jam 1 jam 1 tapi kurang 3 menit dulu saya tak ingin bisa dulu, kok ya kedangaan. Video kali ini kita cek perkembangan tali pusar. Kemarin kita sudah obati kakinya, terus hari ini tadi digantang di K2PT Boyolali di komunitas, cuma buat umum itu cuma apa itu gantangannya namanya K2PT boleh komunitas Boyolali. Tak naikkan dua sesi, yang bawa si Ajis, di Ajis partner saya terbaru ini puncak ini ya, bismillah lah ke depan tak bikin apa ya nyaman di sini. Terus tali pusar naik dua sesi dan masih prediksi dari awal bener, masih kencang jeblak nomor ini belum kerakor wan. DC kancane DC nah dedel duel nah gitu, nggak gagas aku deh, nggak peduli aku namanya latih itu mau burung model kayak apa ya, latih. Wah youtuber mana nabrak as dedel duel, nggak peduli hal seperti itu. Yang penting apa, progres dari awal sampai ke depan itu teman-teman tahu, dari yang pertama nabrak jungkel sampai dia sudah enak terus kita latih hari ini. Hari ini pun di lapangan masih kayak gitu, jeblen. Tapi progresnya apa? Dari yang jarak 2 meter, dia jeblen sampai sekarang udah enak. Di rumah itu udah enak, tapi belum dipastikan di lapangan enak belum. Jadi di lapangan seperti itu. Video nanti tak liatin. Ini ada beberapa durasi ya, tadi ya, sekitar 4 menit ya. Kita potong 2 kali. Jadi tak shoot 2 menit lebih, habis itu potong lanjut langsung. Langsung lanjut itu. Karena langsung full sampai selesai, itu HP ini panas. Soalnya pakai Android. Gitu. Teman-teman subscribe, like, kita evaluasi bareng-bareng. Terus next mungkin 2-3 minggu lagi setelah perkembangan bubul yang kemarin. Kemarin kan si tali pusar kita obati bubul juga kan. Seperti itu. Itu agak ngurang kan, baru sekali pemberian toh. Nanti kalau sudah agak ngurang kita latih lagi. Pokoknya 2-3 minggu lagi. Gitu, subscribe dulu boleh ya. Kita ngobrol santai. Celali. Kopi nih, oke. Okay? Pilek bolo, pilek terus gelo koyoan gigi sakit. Settingannya tadi sih nggak pakai apa-apa burungnya, jadi asal bawa wae, dalam arti nggak dikasih sayur, nggak dikasih apa, nggak dikasih apa-apa kayak gitu burungnya, seperti di video di depan tadi bolong jeblek gitu. Lah evaluasi ini dari kita itu kemarin itu dari perawatan ya sampai hari ini digantang itu, mungkin nanti ablaknya tak banyakin lagi dia itu sama kemarin kita stop di embun malam ya, ini mulai tak lakukan lagi bro. Kemarin kita sudah stop karena perkembangan udah bagus, terus tak stop sampai 2 mingguan lah, itu malah tak gantang malah muncak. Nah ini tak balikin lagi, jadi nanti dia pagi seperti biasa tak jejer bareng sama yang lainnya, Yulvikar, terus Jonjena, terus AF yang baru, terus lokal yang dapat kemarin murah itu, terus ada AF juga, itu mungkin tak jajar-jajar itu masih sama, mandi juga masih sama. Kalau dia kan mandinya kan tiap hari bolo si tali pusar ini, dia suka mandi juga nih. Kalau mandi nggak rewel dia, gampang. Terus sayurnya ini yang nggak tak kasih bolo, dia belum main sayur. Ada main sayur sih, orang main sayur kalau ngono ya, pokoknya main sayur tambah bonceng ya. Jadi nanti masih sama, cuma ada ini yang kemarin itu kan kita pakai kan sore kan tak rodong bolo, jadi jam 4 itu mulai tak rodong lah, mulai nanti ini kan minggu, jadi ini kan minggu dini hari, mulai minggu pagi nanti sampai minggu sore dan seterusnya kita mainnya embun sore, jadi setiap pagi, setiap hari lepas jam 6 sampai jam 7 malam itu tak embun dia tuh. Nanti mungkin dua burung, karena kalau satu burung dia gampang muncak. Tali pusar itu karakter gampang tinggi soalnya bro. Apalagi sama warna, dia masih cenderung emosi, jadi kayak arep ngawin-ngawin, kayak arep ngantem-ngantem gitu bro. Iku jadi masih
masih belum labil dia. Kalau birahinya dia bukan birahi tapi emosi. Itu kalau birahi di track aman, aman. Kalau dia kan di track kan lawannya pola, dia ngikut pola. Jadi lawannya jebles, dia ngikut jebles-jebles. Lawannya pindah tangkringan, dia ngikut. Itu loh, masih itu. Tapi kalau di gandang enggak bisa tuh seperti itu. Mesti gandangan mesti kan pindah-pindah. Nah, terus di video itu Mas Dika uji coba juga pakai tangkringan berapa? 99. Deket jangan bolong. Jadi lompat tuh langsung bablas, jebles. Next, 2 minggu lagi tak coba pakai tangkringan 78. 78. Nanti video tak upload juga boleh seperti kayak gini. Ya kayak gini, proses jebles pun tak upload. Jadi aku enggak izin enggak apa. Apa ya izin? Aku juga ngasih info ke teman-teman bahwa sebuah proses itu memang berawal dari nol, Bro. Asalkan burung itu kan tak bilang bolak-balik. Asalkan burung kita itu materi udah dapat. Cuma gejala manuk iki macet. Ya, manuk iki ramuni, manuk iki serak, manuk iki durasi putus-putus. Ya, kuwi garapan. Sementing wis nyandak sih. Nek wis nyandak, engko bakal iso apa kuwi nglewati kabeh iku. Nek materi iki gak nyandak, arep diulah kaya ngopo ya aku emang mau waktu nih. Iku lho sing sak sampeke bolak-balik terus masuk lagi gitu ya. Sementing kuwi materi iki sik. Buh gimana isone bagus, nyolok. Volumenya juga bagus. Durasinya juga bagus. Cuma kendala dia birahi. Ya wes digarap gak apa-apa. Disabari wae. Ngono lho ya. Tuh. Terus tak tambahin lagi mungkin nanti satu minggu kita ambil 3 kali sebelum rotong tak ambun. Jadi jam 6 jam 7 kan tak ambun di si tali buset to bolo. Lah kuwi kok tak semprot. Tak semprot cer 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 sampai 10 kali langsung tak rotong. Kuwi paling ping telutek. Jadi nanti kita lihat 2 minggu ke depan ya. Nanti kita gandang lagi hasilnya kayak apa teman-teman lihat lagi. Untuk saat ini hasilnya seperti itu. Teman-teman bisa nilai. Rencang-rencang sedoyo iso ndelok ae. Mana kok ngono. Jeblek jeblek ngono. Didelok wis ora patut. Didelok wis moh gitu. Kanca-kancane aku mesake kancaku kuwi sing do ganteng kuwi. Mana aman dadi jeblek. Aku ya gitu lho. Mas Dika itu dari dulu gitu. Jadi kalau ganteng iku pemobahan pasti langsung tak trek sih. Nanti kita evaluasi di berikutnya. Ganteng kedua itu mungkin misalkan ya kayak ini tadi tali pusat ini ganteng kan dua sesi top itu video pertama ganteng 15 video kedua ganteng 330 lah terus 2 minggu lagi tak ganteng lagi mungkin sesi pertama tengah sesi kedua nanti lepas itu sampai nanti benar-benar enak dia. Untuk saat ini seperti itu bolo estafet dinyalanya nggak tama kali. Saat ini Mas Dika mau pakai Ambi OB ya itu top sama apa itu sering tak ablak sering mandi sama embun malam tadi itu tok wis ablak tak banyakin dia jadi sering sesering mungkin ya itu. Dan nanti perkembangan kapas sekali lagi tak evaluasi buat teman-teman itu terus apalagi ya mungkin cukup ya itu ya loh. Mungkin 2 minggu itu sing dirubah ya tangkringan itu toh jaraknya satu kedua bentuk tangkringannya dia nggak nyaman yang jelas itu nggak nyaman dia diganti lagi mungkin Mas Dika nanti pakai serot bolo nah ora pakai nanas yang kayak ular itu loh itu pakai tuh ya nanti kita lihat bareng-bareng bolo. Jangan lupa teman-teman bisa main ke TikTok Mas Dika ya di ABB Group itu live setiap hari bolo jenengan main ke situ itu Mas Dika apa yuk berbagi informasi tips di situ semuanya. Terus buat teman-teman yang mau CO pakannya AmiBOB, AmiBOB seperti ini, tak ambil guys ya, bentar. Kayak gini bolo. Lah ini yang AmiBOB. Tapi entek iki entek kosong iki gara-gara apa? Gara botol ya. Mas di kok entek ngono ya, entek. Kayak gini. Enggak pati ketok ya, bolo. Nah, kayak gini. Jenan CO di toko Oren, Shopee atau Tokopedia itu loh di komen paling atas tak kasih pin toh karena baju itu empat belas belanja di situ teman-teman. Terus next Mas Dika mau juga ngabarin tentang AF-nya digantang juga nanti ya terus sama si Yulvi Karbolo ya gitu ya buat teman-teman terima kasih pokoknya pantengin proses wirang nyata di hasil gitu proses wirang pas adin nemu manuk penak yo bakal langsung tadi. Ini apa saya diantara nemu penak ya kaya contohnya tali pusrimu ya jadi semua kui wis enak dalam ini bol tinggal awak dewe mana kaya narep kerusa-kerusa di dalam mah payu murah gitu ya kemalahan yang diwong mah jadi pesanku buat teman-teman yang sering banget inbox Mas Dika baik di IG di TikTok WA gitu terus
apa kui Facebook gitu. Sabar bolo. Kabeh kui enek prosesnya gitu. Enek prosesnya, enek tahapnya, tinggal awak dhewe sing jalani. Nak percaya karo manuk, manuk kira ngelarani. Tapi nggak akan ini. Gitu ya. Jadi terbaik dan terbaik, dan jangan lupa CO makanya sekarang ya. Nanti ada kejutan yang tak terduga. Belanja 5 itu bonus siji kek, itu kan ngerti. Belanja 5 itu krim kek. Lah ngerti kok, ambil pipi gawe krim ya, tapi itu krimnya Mas Dika atau krimnya bojoku kok. Jadi bojoku gawe krim in body dari bengek. Lah engko tak kasih promosi buat teman-teman juga ya. Tuh telung ini tak kayak siji ya gak ngerti ya. Mas Dika iki videonya bahas tali pusar apa bahas promosi? Ya bahas tali pusar ya promosi ngono to ya. Gitu ya bolo ya. Nanti ya karo guyon ya. Gitu buat pasang gila-gila. Next kita bahas untuk mandi. Ini mandi juga sangat fatal, sangat sensitif. Tak kasih tip buat teman-teman yang punya burung yang mandinya susah. Mudah-mudahan nanti setelah lihat videonya juga burungnya gampang mandi. Gampang banget, tinggal diterapin, insya Allah burungnya mandi. Gitu aja. Jangan lupa, tak ulangi lagi. Jadi terbaik di antara terbaik burung. Karena esok pasti kita ditemukan orang. Baik. Jangan lupa pasukan gila-gila. Sebarkan terus virus-virus kebaikan ini. Insya Allah dari satu bakal tumbuh. Nyabang, nyabang, nyabang ya. Selamat malam. Selamat pagi, Bulo. 8 ring. Jadi bisa masuk, keluar masuk, keluar masuk. Kemudian bahkan kita 101, 102, 103, begitu. Turun. Nomor 3